Selamat pagi saudara-saudara, teman-teman yang ada di grup. Ini yang saya kerjakan kemarin, yaitu melakukan penyeruman dengan sistem infus sampai yaitu dahan di atas di infus. Kemudian ada dengan pakai mata bor besar ini dan ini yang juga kemarin, yaitu dengan metode infus sudah banyak yang habis. Ini perbaikan dari hasil pusarium yang rusak, yang hasilnya zonk. Dan saya berterima kasih dengan Mas Arianto yang memberikan yaitu resep pemberian yaitu pembuatan serum. Dan ini yang saya kerjakan hari ini, yaitu pagi hari ini, yaitu hanya satu batang dengan yaitu tetap memakai metode infus dengan dosis rendah. Mengapa pakai dosis rendah? Karena seperti yaitu teman-teman pemberian serum yaitu dengan yaitu disemprotkan. Jadi hanya sepintas saja sudah jadi, makanya ini pemberian serumnya dosisnya rendah. Ini dan di pangkal bawah saya bor besar 3 dan ini sudah menguning sekali. Ini. Ya. Ini batang usia 9 tahun dengan struktur batang yang keras karena bekarian. Nah, itu keras batangnya dengan daun besar. Dan ini juga tadi saya ikut metodenya Bang Rais. Ini saya bor besar. Ini juga saya pakai bor besar. Jadi ini ada yang di infus, ada yang pakai bor besar. Dan masih banyak yaitu batang yang harus diserum menanti. Mungkin ini saja teman-teman. Selamat berkarya, selamat berinovasi. Terima kasih Mas Arianto. Luar biasa.